Cahyono MSI dan Ibu Dr. Anda Francisca Lisniwati, warga Gereja Katolik Santo Paulus Miki, Salatiga, dengan saudara-saudari Sonia Laksita Erbianita SE MAK, putri Bapak Dr. Bambang Ismanto MSI, dan Ibu Dr. Anda Erna Sulistiorini, warga GKJ Salatiga Utara, Salatiga. Dengan seizin kedua belah pihak orang tua, bermaksud ingin mendapatkan pemberkatan dan sekaligus peneguhan nikah gerejawi di sini. Oleh karena berdasarkan pemeriksaan maupun penelitian persyaratan telah terpenuhi, maka perkenankan kami sebagai wakil dari kedua belah pihak orang tua beserta calon mempelai menyerahkan calon mempelai berdua kepada yang mutabir Majelis GKJ Salatiga Utara di sini. Kiranya berkenan melaksanakan pemberkatan dan sekaligus peneguhan nikah gerejawi. Kami semua, baik calon mempelai dan keluarga, dan pihak mempelai berdua akan mematuhi tata cara yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya, penerimaan penyerahan dari keluarga yang akan diterima oleh Majelis GKJ Salatiga Utara yang akan diwakili oleh Bapak Penatua Joko Saptono. Kepada Bapak Joko dipersilahkan. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara, kami mengucapkan selamat datang kepada calon mempelai berdua beserta keluarga besar calon mempelai berdua. Majelis Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara memang telah menerima permohonan pernikahan atas diri Saudara Stefanus Lintang Niditya Sarjana Hukum, putra Bapak Insinyur Stefanus Cahyono MSI dan Ibu Dr. Anda Francisca Lisniwati, warga Gereja Katolik Santo Paulus Miki Salatiga, dan Saudari Sonia Laksita Erbianita, SE Magister Akuntansi, putri Bapak Dr. Bambang Ismanto MSI dan Ibu Dr. Anda Erna Sulistiorini, warga GKJ Salatiga Utara. Dan kami telah mengadakan pemeriksaan persyaratan dan ternyata tidak ada hal-hal yang menjadi halangan. Oleh sebab itu, Majelis mengabulkan permohonan tersebut. Untuk selanjutnya, calon mempelai diperkenankan memasuki tempat ibadah untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati kita semua. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa serah terima calon mempelai telah selesai dan calon mempelai berdua kedua orang tua akan memasuki gedung gereja. Jemaat dimohon untuk berdiri. Thank you.
You watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah khusus peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Stefanus Lintang Niditya dan Sonia Laksita Erbianita pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Damai sejahtera Kristus bagi saudara dan bagi saudara juga. Amin. Silakan duduk.
Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul dalam ibadah khusus mengantar sepasang kekasih Stefanus Lintang Niditya dan Sonia Laksita Erbianita yang akan memasuki kehidupan pernikahan. Oleh karenanya di dalam rasa persaudaraan dan persekutuan bersama kedua mempelai dan seluruh keluarga, mari kita nyatakan rasa syukur kita melalui litani syukur yang berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah, pujilah Tuhan hai jiwa. Kita bangkit berdiri, kita terima perintah hidup di dalam kasih dengan bersama-sama berlitani antara pendeta, umat, dan juga mempelai. Saudara-saudara, jika Allah mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karenanya, hendaklah kita selalu mengasihi sesama kita, seperti kasih Tuhan kepada kita. Dalam kasih abadi Kristus, kami letakkan dan padukan cinta kasih kami. Ajarlah kami mendalami kedalaman cinta kasih-Mu, ya Yesusku. Pengorbanan
dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkan ku dengan darahmu, engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Dalamnya kasihmu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan bacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Pendeta, Pak Lukas, ya. Bapak Ibu Majelis, ya. Kedua mempelai yang berbahagia, Mas Lintang dan Mbak Sonia, kedua orang tua yang setia mendampingi, keluarga besar, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang pada kesempatan ini hadir bersama menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah dari Mas Lintang dan
Mbak Sonia. Ya. Sebenarnya kurang tepat kalau saya itu yang memberikan khotbah atau homili, karena saya tidak menikah. Yang tepatnya itu Pak Pendeta Lukas ini ya. Tetapi beliau kemudian punya alasan ya, menarik sekali alasannya, kuat sekali, logik ya. Bahwa kalau mau menyembuhkan orang gila, tidak harus menjadi gila dulu. Nah ini luar biasa. Dan kemudian saya merasa diteguhkan juga oleh beliau untuk memberikan homili pada kesempatan pagi hari ini, di hari istimewa Mas Lintang dan Mbak Sonia. Ya. Saya ingin memulai homili ini dengan mengajak Mas Lintang dan Mbak Sonia untuk saling memandang dulu. Lihat dulu, ya, memastikan dulu ini benaran gak ini. Sudah ya, semoga pandangan yang sama itu tetap hidup dalam persiaran hidup kalian sebagai keluarga baru. Ya. Baik, ada satu lagu, ya. Lagu Taman Kanak-kanak. Ya. Satu-satu aku sayang ibu, ya kan seperti, tapi ini kita ubah, kita gubah. Ya. Nah ini perlu dinyanyikan oleh kedua mempelai. Ya. Dari Mas Lintang dulu, Mas Lintang mengatakan begini, ya. Satu-satu aku sayang kamu, nah, jadi aku sayang kamu. Tunjuknya ke siapa? Ke Mbak Sonia. Nanti sebaliknya. Dua-dua juga sayang kamu. Tunjuknya ke siapa? Ke Mas Lintang. Kemudian tiga-tiga kita saling cinta. Cinta. Satu-dua-tiga kita jadi satu. Gitu ya. Sama-sama ya. Ya, umat semua sekalian bisa kita bisa bernyanyi bersama, tapi yang bergerak itu mengekspresikan itu Mas Lintang dan Mbak Sonia. Silahkan, saya kira berdiri saja ini Mas Lintang dan Mbak Sonia biar dilihat ya. Berhadapan pengen kita romantis kan loh. Ya sama-sama ya, satu dua tiga. Satu-satu aku sayang kamu. Dua-dua tiga-tiga kita saling cinta. Satu-dua-tiga kita jadi satu. Ya, tepuk tangan untuk mereka ya. Luar biasa ya. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar, ya, pertama-tama menyadarkan kita, mengapa Allah Sang Pencipta menciptakan kita di dunia ini laki-laki dan perempuan. Ini pertanyaan mendasar. Mengapa? Supaya melalui pribadi perempuan dan laki-laki, dunia ini dipenuhi dengan manusia. Artinya apa? Beranak cuculah. Ya. Itu tujuannya. Bagaimana kemudian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi, kalau kita berbicara mengenai panggilan hidup, pilihan hidup seseorang, ya, di dalam perjanjian baru, khususnya Injil-Injil, Tuhan Yesus kemudian memberikan wawasan yang luas bagi kita. Bahwa ada tiga panggilan hidup. Ada tiga panggilan hidup. Yang pertama, panggilan hidup berkeluarga. Yang sekarang akan dialami oleh Mas Lintang dan Mbak Sonia. Atau Bapak Ibu panjenengan semua yang sudah hidup berkeluarga. Itu panggilan hidup berkeluarga. Yang kedua, panggilan hidup, kalau kami di dalam gereja Katolik, panggilan hidup membiara. Seperti apa? Seperti saya, seorang imam, brother, suster, itu panggilan hidup demi kerajaan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, panggilan hidup bagi mereka yang tidak menikah,
karena sejak lahir mereka memang tidak bisa menikah. Karena ada halangan-halangan kodrati. Kodrati. Dan pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama menyaksikan pernikahan bagi Mbak Sonia dan Mas Lintang. Kemudian, karena kehendak Allah itu supaya laki-laki dan perempuan melalui hidup berkeluarga memenuhi bumi ini dengan beranak cucu, maka kemudian hidup kita manusia itu selalu maju, tidak pernah mundur, selalu maju. Orang tua kemudian melahirkan anak-anak dan kemudian anak-anak itu tumbuh dewasa, mereka kemudian menentukan pilihan hidup mereka. Untuk apa? Hidup berkeluarga maupun hidup yang lain, pilihan hidup yang lain. Dan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa baik mempelai pria maupun mempelai wanita akan meninggalkan orang tuanya. Akan meninggalkan orang tuanya. Untuk apa? Membangun hidup keluarga yang baru. Persis disinilah yang akan dialami oleh Mas Lintang, Mbak Sonia. Nanti di dalam liturgi perkawinan ini ada yang namanya sungkeman. Ya. Di situ juga memiliki arti dan makna yang mendalam. Bahwa kemudian orang tua melepaskan anaknya. Untuk apa? Untuk memulai hidup keluarga. Keluarga yang baru. Ya. Artinya apa? Kemudian mempelai yang sudah diberkati ini akan hidup bersama di sebuah rumah yang baru, rumah tangga yang baru. Mereka akan memulai dengan cara hidup yang baru, hidup berkeluarga. Tanggung jawab mereka mulai di situ. Tetapi ingat bahwa orang tua bukan dengan melepaskan itu, tanggung jawabnya pun hilang, tidak. Tapi tetap apa? Tetap membimbing, mendampingi perjalanan hidup dari keluarga yang baru ini. Supaya mereka kemudian bisa meneladan cara hidup yang baik, yang konkret sekali ditunjukkan oleh orang tua, orang tuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, perlu disadari bahwa perkawinan yang dilangsungkan ini adalah perkawinan yang bermartabat. Bermartabat. Karena dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka perkawinan ini disebut perkawinan sakramen. Sakramen. Dilakukan oleh mereka atau dia yang dibaptis baik secara Katolik maupun non-Katolik. Secara baptis di gereja Kristen juga. Ini adalah perkawinan sakramen. Maksudnya apa sakramen itu? Ingat, sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan. Melalui jalan hidup berkeluarga, masing-masing mempelai mengusahakan cara hidup yang kudus. Maka kalau diartikan di sini, bahwa panjenengan berdua, Mas Lintang dan Mbak Sonia ini, itu adalah pelayan-pelayan sakramen perkawinan. Pelaku utama, subjeknya. Dan karena sakramen itu, maka yang memberkati panjenengan berdua, bukan kami, bukan saya, dan bukan Pak Pendeta. Tetapi siapa? Allah sendiri yang memberkati panjenengan berdua. Kalau kita melihat secara biblis janji-janji pernikahan, perkawinan yang akan diucapkan oleh panjenengan berdua, itu adalah ucapan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Dasarnya di mana? Dasarnya ada di dalam kitab Hosea yang melukiskan tentang perkawinan Hosea dengan seorang wanita. Itu merupakan simbol Allah mencintai umat Israel. Setia dan tidak setianya bangsa Israel, Allah tetap setia mencintai mereka. Dan melalui pengalaman cinta ini, Allah bersama Israel. Kemudian Allah mengucapkan kata-kata yang akan diucapkan oleh panjenengan berdua sendiri
dalam janji perkawinan nanti. Maka kalau apa yang diucapkan oleh panjenengan itu adalah ucapan Allah sendiri, maka apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini dasarnya. Poin yang ketiga yang perlu dihayati di dalam hidup berkeluarga. Apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu artinya apa? Artinya segala kerapuhan, kelemahan, segala pergulatan, persoalan yang dialami oleh keluarga baru, panjenengan berdua, di dalam hidup berkeluarga sepanjang tahun, tidak menjadi alasan untuk bercerai. Tidak ada alasan lain, kecuali apa? Kematian yang bisa memisahkan panjenengan berdua. Kok bisa, Romo? Secara manusiawi, panjenengan berdua telah menjalani masa pacaran. Dan masa pacaran itu adalah sebuah momen yang sangat penting. Bagaimana panjenengan berdua saling mengenal. Saling mengenal. Dengan saling mengenal itu kemudian panjenengan berdua saling apa? Saling menerima. Kalau sudah kenalkan kita menerima. Mengenal apa? Tidak hanya mengenal yang baik-baik saja dari pasanganku, tetapi juga mengenal hal-hal yang buruk, kelemahan dari pasanganku, sikap kepribadian dari pasanganku, supaya kemudian aku siap menerima pasanganku. Karena apa? Seumur hidup kalian berdua hidup berkeluarga. Seumur hidup, bukan kawin kontrak. Seperti yang dijalankan oleh para artis zaman sekarang. Tetapi ini seumur hidup. Apakah cinta yang berseri-seri di awal perkawinan ini masih terus dialami sampai akhir hayat? Atau bagaimana? Masihkah si Sonia, kecantikannya, parasnya yang elok, yang kualami, yang kulihat, kupandang saat ini, masih tetap berseri dan menjadi daya tarik bagiku, bagi Mas Lintang untuk selamanya dalam hidup berkeluarga dan sebaliknya? Ini perlu menjadi sebuah refleksi dalam perjalanan hidup berkeluarga. Maka sekali lagi, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Maka untuk mengakhiri homili ini, saya ingin mengajak panjenengan berdua untuk mendasarkan cinta panjenengan berdua di atas cinta Kristus. Yang melambangkan cinta Allah kepada manusia. Dan cinta itu bukan sekedar omongan. Tapi cinta itu adalah sebuah pemberian diri. Sebuah pengorbanan diri. Sebuah pengosongan diri. Atau kenosis. Di dalam bahasa teologi. Maka kalau kita mau mencintai seseorang di dalam hidup berkeluarga, aku berani meninggalkan apa? Keegoanku. Demi kebahagiaan pasanganku. Demi kesejahteraan pasanganku. Kesejahteraan lahir batin. Bukan sebuah kesejahteraan karena hal-hal material, tidak. Tetapi sebuah kesejahteraan karena pemenuhan kebutuhan afeksi. Itu yang sangat penting. Dan nantinya panjenengan berdua melalui cinta Kristus itu akan dianugerahi keturunan. Maka keturunan berupa anak-anak ini, silakan dijaga, dirawat, diajari dengan nilai-nilai Kristiani yang baik, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik. Itu tanggung jawab dari suami dan istri. Semoga apa yang akan dialami, akan diberkati, yang akan dialami oleh panjenengan berdua hari ini, yang adalah hari istimewa sekali bagi panjenengan berdua, bersejarah di dalam kehidupan panjenengan berdua, memulai hidup berkeluarga, sungguh diberkati oleh Allah, dan siaplah untuk melangkah di dalam bahtera hidup berkeluarga, sebuah cara hidup yang baru, yang tidak sama ketika panjenengan masih pacaran, tetapi ini sebuah hidup berkeluarga yang
merupakan panggilan yang istimewa, panggilan yang kudus dari Allah. Semoga Allah memberkati panjenengan berdua, ya, Mas Lintang dan Mbak Sonia. Selamat profesiat, selamat untuk menjalani hidup berkeluarga. Ya. Apakah sudah siap? Sudah ya, siap ya, yakin? Yakin ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama-sama jemaat di seluruh muka bumi dan gereja di sepanjang abad, marilah kita bersama-sama mengucapkan syahadat iman percaya kita seperti yang telah menjadi keyakinan para Rasul Kristus sehingga iman kita disegarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mempelai yang dikasihi Tuhan, dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Dan juga di dalam Matius 19 ayat yang kelima, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Atas dasar firman Tuhan itulah, maka saudara berdua dipersilahkan, kami beri waktu untuk sungkeman, untuk menyatakan hormat dan terima kasih kepada orang tua yang telah mengasuh, membesarkan, mendampingi, serta membimbing saudara, sehingga saudara dewasa dan mandiri. Sungkeman ini juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada saudara berpamitan dengan baik kepada orang tua saudara. Untuk itu, dengan disertai doa yang tulus, kiranya Bapak Ibu orang tua kedua mempelai juga berkenan melepas mempelai berdua agar dapat hidup mandiri. Dan akan diawali dengan pernyataan terima kasih oleh kedua mempelai kepada orang tua. Dipersilahkan. Dan juga Mama, hari ini 16 September 2023, saya anakmu Sonia ingin meminta restu Mama Papa untuk menikah dengan laki-laki pilihan saya, Mas Lintang. Saya minta maaf jika selama ini saya lebih banyak salah daripada membahagiakan Mama Papa. Di hari ini juga, Sonia mau meminta restu agar Sonia dapat menjalankan hidup berumah tangga bersama Mas Lintang. Untuk Papa Mama Mas Lintang, terima kasih sudah merestui hubungan Sonia dengan Mas Lintang, hingga akhirnya pada hari ini kami dapat melangsungkan pernikahan kami. Papa, Mama,
di tanggal 16 September 2023 ini saya berterima kasih kepada Mama karena telah memberikan restu kepada saya untuk menikah dengan Sonia. Sungguh saya berterima kasih karena selama ini Papa Mama telah memberikan jalan yang terbaik bagi saya dan merestui hubungan saya dengan Sonia. Papa Mama Sonia, saya sungguh berterima kasih karena Papa Mama Sonia telah merestui hubungan saya dengan Sonia hingga sampai saat ini. Sungguh saya rasanya ingin mengucapkan syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan sehingga Papa Mama Sonia merestui hubungan kami berdua. Terima kasih. Okay.
Kita lanjutkan. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, maka di dalam ibadah ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Stefanus Lintang Niditya dan Sonia Laksita Erbianita. Dan kita semua yang hadir saat ini menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai. Peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dilayankan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perjanjian seumur hidup sebagai suami istri dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Orang yang hidup dalam perkawinan dipanggil untuk hidup penuh syukur dengan mewujudkan tiga hal. Yang pertama, mewujudkan dan menjaga keutuhan, kelestarian, serta kekudusan keluarga. Yang kedua, mendidik keluarga di dalam Kristus. Dan yang ketiga, hidup bertanggung jawab dan menjadi berkat bagi gereja serta masyarakat. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudari kita berdua, kita persiapkan diri kita melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas perjumpaan kedua saudara kami, Mas Lintang dan Mbak Sonia, di dalam relasi saling mengasihi, hingga sampai hari ini mereka bertekad menyatukan komitmen mereka di dalam kehidupan pernikahan. Oleh karenanya kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua, terlebih untuk mempelai berdua, di dalam mereka hendak menyatakan janji mereka di hadapan orang yang mereka kasihi, di hadapan kami umat Tuhan, dan terlebih di hadapan Tuhan. Mampukan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengucapkan dari kedalaman hati setiap janji, pernyataan, dan juga jawaban mereka, sehingga ini akan menjadi bekal bagi mereka dan akan mereka hidupi di dalam kehidupan pernikahan mereka hari lepas hari sampai maut memisahkan mereka. Kiranya Tuhan menolong dan membimbing kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mas Lintang dan Mbak Sonia yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan pelayanan perkawinan di hadapan Allah, pendeta, imam, para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Romo dan pendeta yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk bersatu hati dengan niat yang kuat untuk membangun rumah tangga. Maka kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara ekumenis. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya dan juga Pak Pendeta selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Para saksi, saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Untuk kedua mempelai, saya persilahkan berdiri.
Stefanus Lintang Niditya, apakah saudara hendak meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara melaksanakan kewajiban orang menikah sebagaimana dinyatakan di depan? Ya, saya bersedia. Sonia Laksita Irbianita, apakah saudari hendak meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari melaksanakan kewajiban orang menikah sebagaimana dinyatakan di depan? Ya, saya bersedia. Sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Stefanus Lintang Niditya dan Sonia Laksita Irbianita ini. Saya persilahkan calon mempelai saling berhadapan dan berjabat tangan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Umat dipersilahkan berdiri untuk ikut serta menyaksikan dan memberikan dukungan atas janji setia kedua calon mempelai ini. Saya persilahkan. Sonia Laksita Irbianita, di hadapan Romo, pendeta, dan seluruh macam hadir di sini, saya memilih dan menerima engkau untuk menjadi istri saya. Saya berjanji menemanimu di waktu suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya akan mengasihimu dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Saya dan istri akan berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Stefanus Lintang Niditya, di hadapan Romo, pendeta, dan para umat yang hadir di sini, saya memilih dan menerima engkau menjadi suamiku. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidupku. Saya berjanji akan setia dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya dan suami akan berbakti kepada Tuhan Allah dan memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, saya teguhkan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan ekumenis yang sah. Semoga peneguhan pernikahan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi saudara berdua. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Amin. Oke, bisa dilepaskan. Agak di sini.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kesungguhan janji kedua mempelai ini akan diwujudkan dengan pemasangan cincin pernikahan. Cincin bulat tiada berujung yang menandakan bulatnya cinta kasih kedua mempelai. Dengan kasih penyertaan Tuhan, biarlah cincin ini akan melingkar di jari mempelai sebagai tanda kesetiaannya hingga maut memisahkan keduanya. Lintang, cincin mulia ini menjadi lambang cinta dan kesetiaanmu pada Sonia istrimu. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan istrimu. Sonia, cincin mulia ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Sonia, cincin mulia ini menjadi lambang cinta dan kesetiaanmu pada Lintang, suamimu. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan suamimu. Lintang, cincin mulia ini kuberikan kepadamu sebagai cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Bersama kita akan menghayati kesaksian pujian paduan suara Eklesia, berkatilah. Suci hidup.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Tuhan Allah akan senantiasa membimbing dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mempelai berdua telah diberkati pernikahannya. Maka marilah kita doakan mereka agar tetap berbahagia dalam lindungan Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah mempersatukan Lintang dan Sonia dalam ikatan pernikahan. Bantulah mereka agar setia satu sama lain, tak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan bersama dengan penuh pengertian. Tidak enggan untuk saling berkorban, saling menopang dalam menanggung beban, serta siap untuk saling mengampuni. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, semoga kedua mempelai ini selalu bersuka cita dalam kehidupannya, bersabar dalam kesusahan, bertekun dalam doa, ulet dalam mengatasi kesulitan, serta murah hati kepada semua orang yang berkekurangan. Mampukan juga mereka membina anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam terang firman Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, kami mohon Engkau melimpahkan rahmat dan berkat-Mu kepada orang tua kedua mempelai, para saksi, seluruh keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang dengan penuh kasih telah memberikan perhatian sehingga pernikahan ini dapat terlaksana. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga pernikahan ini menjadi sarana persatuan dan kerukunan bagi seluruh anggota keluarga besar kedua mempelai. Semoga mereka saling mengasihi dan membantu sebagai satu keluarga yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, ungkapan dan permohonan kami semua yang kami panjatkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk umat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita beri aplaus untuk saudara kita berdua di depan. Ya, inilah keluarga baru yang dibentuk oleh Tuhan. Doakanlah mereka, dukunglah mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan rumah tangga dan mencapai kebahagiaan yang sempurna bersama dengan keluarga yang akan mereka bangun. Tuhan memberkati Mas Amin. Sonia, Mas Sonia, Mas Lintang dan Mbak Sonia. Oke, majelis gereja akan menyerahkan Alkitab dan surat nikah kepada kedua mempelai, dipersilahkan. Jemaat GKJ Salatiga Utara mengucapkan selamat atas peneguhan pernikahan saudara berdua. Sekarang terimalah Alkitab yang adalah firman Tuhan, gunakan untuk terang dan pelita dalam perjalanan rumah tangga Anda berdua. Dan terimalah juga surat nikah gerejawi sebagai bukti bahwa Anda berdua sah menjadi suami dan istri secara gerejawi. Selamat, semoga bahagia, ayem tentrem sepanjang usia. Tuhan memberkati.
Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi waktu untuk menghaturkan persembahan, baik persembahan sulung maupun bagi Mbak Sonia dan Mas Lintang dan persembahan syukur. Nat penuntun penuntun persembahan 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allah, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan diawali oleh mempelai dan keluarga. Bagi mempelai dan keluarga, persembahan sudah disiapkan kotak di depan, dan bagi jemaat mungkin di tengah-tengah. Bagi umat yang hadir, persembahan dimasukkan ke kotak yang telah disediakan. Pujian pengiring persembahan dengan judul Persembahan Hati. Kembali kami berdoa mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu di dalam ibadah sakramen pemberkatan ningkah Mas Lintang dan Mbak Sonia telah berjalan dengan lancar dan baik.
tidak ada kekurangan suatu apapun. Terima kasih Engkau juga telah memberkati Bapak Lukas Budi Gunawan beserta Romo yang telah menyampaikan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu semakin menguatkan iman dan kepercayaan kami. Tuhan Yesus, dalam persembahan kami ini juga menghaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan, baik itu persembahan sulung dari Mbak Sonia dan Mas Lintang. Begitu pula dengan persembahan mirunggan pemberkatan nikah. Kiranya Tuhan memberkati dan sucikan, sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberi kemampuan kepada saudara kami yang telah ditunjuk mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus, apabila dalam kami menghaturkan persembahan dan ibadah pemberkatan nikah saat ini ada terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mengampuni kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Umat dipersilakan berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah segala perintah-Nya dengan cinta. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan kehidupan ini, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk. Demikian Bapak dan Ibu telah selesai peneguhan nikah atas diri Sonia Laksita Erbianita dengan saudara Stefanus Lintang Nidia, dan sebelum masuk ke catatan sipil akan ada penandatanganan penyelidikan kanoni yang akan dilakukan oleh Romo dan saksi gereja. Saya minta para saksi yang Katolik, mari sini. Tangan ini. Silakan. Ya. Kemudian kedua mempelai saya minta untuk tanda tangannya bisa maju.
Ya, terima kasih untuk kedua mempelai. Ya, penjenengan berdua sudah resmi menjadi suami dan istri. Ya, profesiat untuk penjenengan berdua. Selamat memasuki bahtera hidup berkeluarga. Terima kasih. Yang berikutnya, pencatatan-catatan sipil yang akan dilaksanakan oleh Bapak Pendeta Ebenezer. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta Eben, dipersilahkan, dan kedua saksi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, selaku pemuka agama yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan dan mengeluarkan surat peristiwa perkawinan di Kota Salatiga, berdasarkan surat keputusan Wali Kota Salatiga, saya akan melaksanakan tugas saya. Saya mengundang para saksi untuk ada bersama dengan saya. Pak Yan ada di sebelah kanan Pak Pendeta. Seluruh administrasi yang dibutuhkan untuk pencatatan perkawinan menurut hukum dan undang-undang negara telah lengkap di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Dan yang akan kita lakukan sekarang adalah penandatanganan bagian dari register akta perkawinan untuk mempelai dan kehadiran kedua orang tua dan para saksi. Thank you.
penandatanganan bagian dari register akta perkawinan untuk kedua mempelai dan kehadiran kedua orang tua dan para saksi telah selesai, maka saya mengundang kita untuk berdiri. Selaku pemuka agama yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan surat peristiwa perkawinan di Kota Salatiga berdasarkan surat keputusan Wali Kota 3, maka saya menyatakan bahwa hari ini Sabtu 16 September 2023 berdasarkan hukum dan undang-undang negara Republik Indonesia, saya menyatakan bahwa Stefanus Lintang Niditya dan Sonia Laksita Erbianita adalah suami istri yang sah. Selanjutnya akan diterbitkan kutipan akta perkawinan bagi saudara berdua dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Lintang dan Sunia, selamat sah atas perkawinan di Kominis yang telah dilayankan atas nama hukum dan undang-undang negara. Pak Bambang dan keluarga, Pak Stefanus Sahyono dan keluarga, selamat. Juga para saksi matur nuwun, silakan duduk kembali. Pencatatan perkawinan selesai.